kembali lagi bersama Labil Story. Oke, di video kali ini aku mau kasih tahu cara mendapatkan skin carry terbaru, skin Neon Lightwell, skin Neon Lightwell carry Mobile Legend. Oke, semoga di event ini tidak mengecewakan ya. Pastikan kalian bisa dapat skin ini, kalian bisa tabung top up, korbanlah sedikit lah. Korban top up agar bisa draw. Nah, di sini aku di advance server dan besok kalau di original server sudah rilis, semoga kalian hoki seperti dia yang hoki banget. Oke. Dapat skin dengan hoki. Oke, cantik lah. Pokoknya langsung saja ke videonya, guys. Nah, ini dia, guys. Ini dia drawnya di sini, guys. Draw skin carry terbaru. Oke, di sini peraturannya, event edisi Starlight 2020 terdiri dari 2 stack, stack pre-release dan stack official release. Dari stack pertama hingga kedua pre-spawn dan harga draw akan berubah. Mohon untuk memperhatikan bahwa diskon spesial akan diberikan kepada Starlight member selama stack official release. Lakukan draw selama event dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan item dari pre-spawn, skin eksklusif, border avatar dan efek eliminasi. Wah, keren banget ini, cantik akun kalian kalau kalian dapat semuanya ini. Selama durasi event, tap kejutan hadiah. Oke. Selama durasinya Anda dapat menukarkan event badge dengan hadiah prize pool. Nah, jadi bisa ditukar, guys. Skin border avatar dan efek eliminasi diduplikasi untuk diperoleh dari event ini akan dikonfirmasikan menjadi event badge secara otomatis. Nah, jadi ini bisa dikonfirmasi menjadi 30 event badge. Ketika event berakhir, sistem akan menghapus seluruh event badge yang tidak digunakan secara otomatis. Oke. Oke, ini ada mana ya? Kejutan. Nah, ini ada kejutan, guys. Kejutannya kabar baik, guys. Dapat ini apa namanya tadi ya? Ini pokoknya draw-nya ada Starlight member card, edisi Starlight member 2020 border avatar itu. Oke, ini belum lengkap, guys. Nanti aku kasih tahu lengkapnya, guys. Jadi simak videonya sampai habis. Jangan keburu. Oke. Jangan keburu kayak dia. Nah, di sini aku punya 110 diamond, guys. Ntar aku coba draw ya. Di sini bisa ditukarkan nih. Kalau yang tukarkan dan hadiahkan, wah ini bisa ditukarkan dan dihadiahkan seperti skinnya itu Lancelot yang akan segera tutup, akan segera berakhir. Ini ada 400, ini biru-biru tadi namanya apa ya? Bisa ditukarkan di store. Oke. Ya, mirip itulah Fireball, terus Sword apa ya namanya yang Lancelot kemarin itu. Bisa ditukarkan di sini, ada ini screenshot dulu buat thumbnail. Oke, di sini ada 400 dari Lucky Draw. Semoga token ini ada yang gratis ya. Jadi bisa kesempatan mendapatkan ini biru-biru yang kayak inilah. Ini ada Neon Lightwell Special Pack, digunakan untuk mainan kepada teman. Nah, ini Starlight Special kayaknya ya. Ini bisa dikirim ke teman atau grup. Grup yang ada di game. Terus ada Star ini diperoleh. Nah, ini efek eliminasinya, guys. Kayak gini. Ini border avatar. Border avatarnya Star 2020. Terus ini Starlight Gem.
Ini bisa dipakai di bagian sini guys. Bentar. Masuk Starlight, terus ke shop. Nah, bisa di sini bisa ditukarkan juga untuk mendapatkan skin Hayabusa. Skin Hayabusa, terus skin apa ini yang? Oh, ini skinnya God. Number 1 controller. Terus Torch Guardian skinnya Beleric. Ini skinnya HC, terus Ruby. Dan ini masih banyak lagi di bawahnya, guys. Ini ada juga Hero Leomod. Skin Leomod, Hero Leomod. Di Advance Server ini pre-release yaitu 20 bulan 11 sampai 21. Jadi cuma 2 hari aja. Cuma 2 hari. Dan ini hadiahnya di store, guys. Kalian bisa tukar atau menghadiahkan skinnya. Kalau item-item yang lain seperti Border Avatar itu cuma bisa ditukar. Nah, jadi gitu. Jadi jangan salah paham, oke? Okay? Kalian ngerti? Nonton juga ngerti, oke. Okay. Oke, sekarang coba draw guys. Draw pakai diamond gratis di advance server. Oke, dapat apa coba? Ding 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 ding, hoki enggak? Oke, dapat Starlight score. Aduh. 25 diamond, cok. Coba 50 diamond. Dapat apa? Teng 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 teng. Ya, dapat Lightwell badge. Oh, ini namanya Lightwell badge. Dari tadi enggak ngeh-ngeh nama ini itemnya. Item penukarannya. Oke, ini udah dapat 24. Dapat 24 itu sudah bisa ditukar ke star 10 ini cuma 10. Terus apa ya? Oh ya, di sini juga ada rare skin, rare fragment skin, guys. Skin rare fragment skin. Gitulah. Oke. Terus kalian amat-amati ini hadiahnya. Kalian coba bayang-bayangkan, keren enggak kalau dapat gitu loh. Pasti keren lah. Oke, terus apa lagi ya? Oh, ini dapat lagi 8 Lightwell badge. Oke, bro. Jadi begitu cara mendapatkan skin carry terbaru. Pastikan kalian dapat. Oke, dan jangan lupa bila kalian nggak dapat ya dapatkan border avatarnya saja. Karena aku juga cuma pengen border avatarnya doang. Oke. Nah, lalu ini sisa event yang videonya udah aku upload kemarin guys, tapi jarang yang nonton, nggak ada yang nonton, nggak tahu kenapa, mungkin karena kurang menarik. Padahal ini eventnya itu dapat skin sama hero, semua skin sama hero itu gratis permanen lagi. Nih lihat detailnya kayak gini guys, bisa akses semua gratis guys. Dan di sini aku sangat kecewa guys. Aku cuma dapat trial hero guys. 9 tahun dapat trial hero doang, trial. Oke lah. Ya udah, aku akhiri videonya. Jangan lupa tinggalkan like, comment serta subscribe. Loncengnya juga jangan lupa. Bye bye, see you next video.